Iya, Papa. Makasih untuk selalu mau yang terbaik untuk aku. Makasih ya, Pa. Papa sudah bekerja keras walaupun jauh dari keluarga di tengah laut di luar negeri sana selama berbulan-bulan hanya untuk biayai Mama dan aku. Walaupun waktu kecil aku suka bandel, Papa juga selalu sabar sama aku. Makasih ya, Pa, sudah mengizinkan Sarah bersekolah jauh dari Indonesia. Walaupun susah untuk Papa, Papa masih mau mendukung aku dan cita-citaku. Papa juga selalu berdoa untuk impian aku dan selalu mengingatkan aku untuk berserah kepada Tuhan dalam segala hal. Terima kasih untuk semua usaha-usaha yang Papa lakukan untuk mencukupi kebutuhan aku. Dan juga selalu mendukung aku, percaya sama aku, dan selalu ada buat aku. Dear Mama, makasih ya Ma untuk semuanya. Pengorbanan Mama, kasih sayang Mama, dan didikan yang Mama kasih untuk aku. Banyak sekali yang Mama ajarin ke aku dari kecil. Terima kasih ya Ma sudah selalu mengingatkan aku untuk menjadi rendah hati dan baik kepada semua orang. Mama juga selalu ngajarin aku untuk menjadi berkat dimanapun aku berada. Mama selalu menginspirasi Sarah untuk juga banyak memberi kepada orang lain dan selalu bekerja keras. Makasih Ma sudah selalu memastikan kalau aku sudah punya semua yang aku butuhkan. Terima kasih untuk selalu bantuin aku dengan PR aku dari kecil dan selalu kasih yang terbaik yang Mama bisa cari untuk aku. Pengorbanan Mama tak tergantikan. Kerja keras Mama selalu jadi inspirasi buat aku. Walaupun tekanan berat, banyak yang harus dilakukan, Mama gak pernah komentar sedikit pun dan terus bekerja sampai selesai. Terlebih hubungan Mama dengan Tuhan adalah hal terbesar yang Mama telah ajarkan kepada aku. Senang dan susah, Mama selalu berserah. Disiplin Mama dalam gereja dan berbakti, dan kepenuhan hati Mama dalam belajar firman Tuhan. Aku berterima kasih sekali khususnya untuk mengizinkanku bersekolah jauh di sini walaupun tidak mudah untuk Mama. Mama selalu mau aku bahagia. Dalam doaku, aku selalu mendoakan untuk kebahagiaan Papa Mama dan aku selalu memohon supaya aku dapat menjadi sumber kebahagiaan kalian. Semoga Tuhan selalu memberi kesehatan dan sukacita untuk Papa Mama. Ya, Mang Boru dan Namboru. Sarah tidak tahu apa yang Sarah bisa lakukan tanpa kalian. Kalian adalah berkat terbesar yang aku pernah dapatkan. Banyak sekali bantuan, pengorbanan, dan usaha yang kalian kasih untuk membantu aku, Mama, dan Papa. Dan semua kebaikan itu tak akan terbalaskan. Mang Boru, terima kasih banyak sudah mau membantu dan dengan semua urusan-urusan yang aku harus selesaikan. Walaupun sibuk, Mang Boru masih mau mengorbankan waktu untuk mengurusi aku, membantu aku, dan memikirkan tentang masa depan aku. Aku ingat ketika aku baru mau pindah ke Heritage, Mang Boru mau terbang dari California jauh-jauh ke Tennessee untuk drive 4 jam dan antar aku ke sekolah baruku. Terima kasih sekali untuk pengorbanan-pengorbanan seperti itu. Masih banyak kebaikan-kebaikan lain dari Mang Boru ke aku, dan aku mau berterima kasih untuk itu semua. Mang Boru, terima kasih untuk semua kasih sayang dan kebaikan Mang Boru untuk aku. Banyak sekali yang Mang Boru berikan seperti tempat tinggal, makanan yang enak, dan lainnya. Mang Boru selalu memastikan kalau aku punya semua yang aku butuhkan. Walaupun Mang Boru sibuk, Mang Boru masih mau membantu aku dan memikirkan tentangku. Terima kasih untuk semua canda tawa dan trip keluarga yang seru. Terima kasih Mang Boru dan Mang Boru sudah menjadi mama papa Sarah di sini. Maafin aku kalau aku ada salah. Di dalam hatiku, aku selalu mau membuat Mang Boru dan Mang Boru senang. Terima kasih untuk semua kebaikan dan pengorbanan Mang Boru dan Mang Boru untuk Sarah. Dear Kamel and Kak Kiki, there are so many things I have to thank you for being my role model, for teaching me American things, trying to speak Indo to me when I first came, always giving me rides, taking me out for shopping or random trips to LA, letting me third wheel you and your boyfriends, jamming out High School Musical with me, letting me borrow your stuff or staying at your apartments, always keeping up with me and always checking on me all these times, Kamel for buying me in and out and Ono every time I come home, and the most importantly, being the big sisters I've ever wanted. Thank you for everything, Kaka. I know Opung is really proud of you both, and I'll always be supporting you guys in everything you do. Love you. Lastly, aku berterima kasih untuk semua keluarga aku selama aku di Tennessee. Opung Tennessee, Uncle dan Auntie Tambingon, Kakak Tracy, Dwayne, Rose, dan juga keluarga Indoku di sini. Terima kasih untuk semua yang kalian berikan. Aku tidak akan pernah melupakan semua kebaikan kalian.